Oke teman-teman, jadi mesinnya sudah dibuka sama Om Koleng sama kakinya. Jadi, nah, knalpotnya juga sudah dibuka. Jadi kita tinggal buka bagian shockbreaker memang. Nah ini kalau udah los nih agak susah bukanya, karena dia pasti mutar kalau diputar bautnya. Nah, mudahan aja yang di belakang ini nggak los. Ini paha secondnya Om nih. Karena yang di mesinnya itu, yang nempel di mesinnya itu udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi yang ini aja yang kita ganti ini shock breakernya. Juga nanti begini. Apa itu? Calipis. Apa namanya? Calipis. Kabel tis. Kemana di bawah? Kenapa itu? Udah baik, nggak baik? Hah? Pecah, pelanjur di muka pecah. Pecah ininya dia. Nggak ada telinganya. Pegang. Mumpung ada masih embay. Minyak lagi supaya nikmat. Ambil botol anu semprot. Itu nak ini. Itu. Oh ini lah ada apa itu? Oh. Semprot dulu. Jangan om, di anu dia longgar dulu jadi masuk dia. Ya. Banyak. Nah, itu pada beli nangka itu. Karena kawat diputar kena modelnya. Tidak suruh bawa minyak sepeda ke sini. Satu baruan bayar. Kasihan orang muan. Hendak mutar modalnya. Baru kemarin. Halo, ada minyak kecil. Nah, bawakan satu ke rumah kecil ya. Satu. Jadi yang mau dibayar semua. Satu belum. Oke. Okay. jangan. Dengar itu satu belum itu. Satu belum. Drum. Kok apa satu drum? Ketawanya pas gua kena bujuran terlalu bawanya kalau bapak ini bujuran dibawakannya kalau bapak nyuruh dia percaya sepanjang berapa puluh tahun bapak di sini kan belum ada yang mencatat nama masih dipercaya orang. Nah berharapnya aduhai ntar bapak mau hajak masih mau diganti. Nah, ini miringkan dulu dah kayak ini. Dulu. Kenapa itu? Mantap. Ini pakai kunci aja nih, bukannya. Sudah kita tidak dapat merek Samurai, jadi Shogun aja sudah nggak apa-apa. Ternyata kita tinggal bisa juga dibukanya. Buka sudah satu. Mau tidak mau dihancur dia. Iya, dihancur di sini ya. Dibelah soknya, dibelah sok. Bersihnya nih. Alhamdulillah. Nah ini teman-teman, jadi isi dalamnya itu seperti ini. Jadi itu juga mau kita buka, nanti kita bersihkan. Yang mana yang bagus, nanti itu yang kita pasang, kita pakai. Gimana om? Iya. Tahu ini gimana caranya om nanti buka ya. Bahaya itu. Anu juga otaknya. Horor. Oke teman-teman, jadi tinggal kita bersihkan, baru kita amplas. Amplas 240, pakai nomor amplas 240, kita amplas lari aja. Karena
penting permukaannya ini bersih. Kita pilok itu udah tahan dia. Yang penting piloknya kita pakaikan clear. Gusuk batis. Nah, batisnya digusuk. Ekor. Kalau biasa orang-orang Balikpapan bilang ekor. Kalau orang di sini kepada batis. Batisnya dia digusuk angkat di pilok-pilok. Jadi kalau baru, ih, mesin baru ompoleng. Enggak, padahal gara-gara ganti shock breaker. Iseng-iseng bagus kali bilangnya ompoleng ini anu di semprot-semprot. Nah, kemudian hendak menguji pahanya dulu. Nah, itu ini batis, itu paha. Nah, banan. Maghrib sih, udah mau maghrib. Nah ini mesinnya. Naiknya jembatan kita tetap kita, tapi mungkinnya dibawa-bawa kali. Oke teman-teman, malam ini kita lanjut memilok. Jadi karena tadi nggak dapat samurai, dapatnya cuma shogun. Manakah tutupnya tadi nih? Jadi warna dasarnya kita pakai metallic brown, sama ini untuk warna untuk melapis lapisan akhir antarctic gray, sama pakai clear. Nah ini clearnya nih, clearnya sabun juga. Ini jadi kalau ada sisa-sisa gemok atau gitu, jadi bersih lagi dia. Oke.
timbangan itu, lihat tuh. Udah hancur kan timbangan tuh. Sebagai kuda tak mengenal waktu, luar biasa anak muda satu ini, anak muda palsu. Proses mempercantik speed 43. Angin lari begitu. Guys, sibuk juga. Alhamdulillah, nah dia nak pulang sini. Pos ganal. Ganal kayak itu. Pos halus mana? Kededak. Ada ganal ada halus tu biasanya. Kerja keras. Bagikan kuda. Ini mesinnya. Anak muda satu ini, anak muda palsu ya. Nah mesinnya siap dipasang. Oke teman-teman, jadi pahang ini tinggal kita clear. Oke selesai. Oke teman-teman, selesai. Jadi tinggal kita tunggu kering dia. Besok pagi kita pasang. Jadi kalau teman-teman deko malam, jadi warna buram-buram begini ini wajar dia, karena hawanya dingin. Tapi kalau udah kering dia bakal mengkilat kok, bakal jadi gelap seperti itu lagi. Kan warnanya agak putih-putihan. Yang ini juga agak putih-putih gitu. Nah ini udah warnanya udah kembali nih, karena udah kering dia. Jadi tidak perlu panik. Ya, dilap-lap dulu. Sayang sama mesinnya ini. Luar biasa ini bos ini. Ini bos sejarah juga ini. Sudah lama juga disepit dia, penyepit motoris terlama juga termasuk di sini. Ya, Om, dari tahun berapa Om nyepit, Om? Kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun sudah nyepit, Om ya. Makan hasil sepit omnya ini sudah kurang lebih 10 tahunan. Jadi sepitnya itu ada
semua sudah ada tiga sebenarnya, cuman yang sepit yang paling lama dulu udah dijual, jadi yang bertahan ini tinggal dua. Dan katanya Om tadi sore insya Allah nambah lagi satu. Ya Om ya, kalau insya Allah. Nah buat teman-teman yang punya mesin 40 second tapi dalam kondisi bagus Om ya, nah dalam kondisi bagus boleh, nanti saya taruh nomor HP saya di deskripsi, bisa hubungi saya, harganya berapa, kirim videonya. Oke, nanti kita bisa video call, kita lihatkan ke Omnya gimana mesinnya. Kalau setuju, nanti pasti bakal dibeli sama Om. Karena nggak perlu baru sekarang mesin ini, ya kan Om? Boleh. Yang penting isi dalamnya bagus. Itu udah anu. Karena Omnya ini pintar juga, dia baikin mesin-mesin begini, dia pintar. Cuman karena faktor tua aja. Makanya tadi kita buka-buka kunci-kunci itu udah nggak kuat tangannya dia. Ya Om? Oke. Oke lah kalau begitu. Mantap warnanya berubah. Lembaikan tangan. Kalau Anda tidak kuat. Kalau Anda tidak mampu. Tidak boleh kerja Bapak Mudus Melen. Nah ini proses pengeleman. Karena sudah kemakanan itu Om Premnya tuh, jadi di akal-akali aja sudah. Nanti Pi. Kalau ada si Dalle. Ganti baru lagi. Langsung beli speed baru ini. Ini aja shock breaker sudah 1.720.000 atas bawah. 4 biji aja itu shock breaker. Jadi di sini kita pakai lem Dixtone anti karat. Dixtone itu yang tidak bisa dimakan manusia. Nah, ini mereknya, guys. Dixtone. Iya kan? Iya. Guys. Coba lihat ke video mulin di YouTube. Belum. Ai. Enggak buka YouTube aku. Subscribe dulu, Jay Calvin. Bagaimana ini yang punya mesin-mesin kemarin belum ada nonton videonya sendiri, ai. Guys, cantik warnanya, guys. Aku tadi itu maunya warna pink. Pinem rambut. Kasihkan warna hijau apakah? Reaksi bos. Oke, okay, guys. Sampai di sini dulu guys. Nanti kita lanjut lagi. Besok pasang. Besok pemasangannya kita lanjut guys ya. Nggak ada kata-kata like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa guys, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.